Di tangan, bisakah? Sini kakak, aku mau kasih tahu karena ini juga dari pengalaman aku. Aku adalah orang yang memiliki darah manis. Jadi dulu aku memiliki perbekasan koreng di area tangan aku seperti ini. Tapi berkat kerutinan aku menggunakan toner badan Saffron, bekas koreng yang ada di koreng aku tuh udah mulai membesar kayak gini. Jadi kesimpulannya, toner badan Saffronnya ini bisa dipakai ke seluruh tubuh ya, kecuali wajah. Bisa kalian pakai mulai dari leher sampai ke kaki. Area yang tidak selagi yang menggelap pun juga bisa banget loh. Untuk cara penggunaannya, bisa kalian gunain 2-3 kali dalam 1 hari. Setelah kalian mandi ya, nih aku akan praktekin untuk cara penggunaannya. Kalian bisa siapkan aja kapas bersihnya, tuangkan toner badan Saffron ke kapas. Setelah itu bisa kalian usap-usapin secara perlahan aja di area yang ada perbekasan korengnya. Jangan lupa untuk penggunaan yang rutin, biar dapat hasil yang maksimal. Langsung dicekotin aja di keranjang kuning aku.